Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya Farhan Ismail. Jadi hari ini saya mancing lagi tapi di kolam ya. Nah, belum sempat untuk nyelaut. Jadi hari ini saya mau ngetes umpan. Umpan terbaru dari saya. Jadi ini umpan baru saya buat. Dan saya mau tes hari ini. Tadi umpan ini saya sudah coba di kolam yang ikan lelenya yang sudah master ya. Kalau ini masih sarjana ikannya. Tapi di sebelah saya sudah angkat dua ekor tadi. Jadi saya mau coba di sini. Umpan ini saya buat dari ikan belut. Belut yang saya blender, saya rebus kemudian saya blender. Terus kepala ayam yang saya rebus kemudian saya blender. Tambah 3 butir telur. 3 butir telur kita campur. Untuk pengeras kita menggunakan mie sedap blender sama sebungkus susu dengkau ya. Jadi hanya itu yang saya gunakan, itu susu sama mie saya gunakan untuk pengeras. Ini hasilnya jadi seperti ini ya. Ya, alhamdulillah di sebelah di kolam ikan lele yang sudah master di belakang kamera itu sudah disambar dua kali dan naik. Kemudian saya mau coba yang di sini. Oke. Ikuti terus, jangan sampai di skip. Untuk teman-teman yang sudah mendukung ataupun yang baru bergabung, terima kasih sudah mendukung terus channel ini, sudah memberikan support terhadap channel ini. Menurut saya kalian adalah yang terbaik. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap selalu bahagia. Tekan tombol like di bawah video dan subscribe buat yang belum menekan subscribe. Oke, lanjut, jangan sampai di sini. Jadi kita tes umpannya di sini, semoga saja disambar ya atau dimakan. Karena di kolam sebelah yang susah ikannya yang susah makan, ini alhamdulillah sudah dua kali disambar tadi. Ya, mudah-mudahan di sini juga bisa disambar. Dan hari ini saya menggunakan Daido Trisula Pro Series sama Daido Trisula Pro Series SW2000 dan setelan saya menggunakan setelannya ini dari sini, makanya seperti ini. Dan lima jari dari mata kail ke pemberat ini setelan gantung, tapi menyentuh setelan gantung menyentuh lumpur ya, dasaran. Ini setelan gantung dasaran, tapi ini pas menyentuh dasaran atau lumpur. Oke. Sudah sampai 2 menit sudah disambar teman-teman. Thank you.
Oke. Ini kemungkinan sekitar 4 kilo lah atau 3 kilo lebih. Jadi ikan terberat di sini sekitar 8,9 ikan terberat. Nanti kita coba cari. Serai pertama, oke. Jadi tadi tidak cukup 2 menit sudah disambar ya teman-teman untuk serai pertama. Ya, tidak sampai 1 menit langsung disambar. Tapi kayaknya ini kecil. Oh, ternyata ikan mas. Ternyata ikan mas yang makan teman-teman. Oke, serai kedua ikan mas. Jadi umpan ini cocok juga buat ikan mas karena terbukti ikan mas juga makan. Ikan lele dan ikan mas makan. Oke. Serai kedua. Kita coba cari yang ketiga. Mudah-mudahan tetap ikan lele ya. Karena hari ini kita sasarannya ikan lele yang babon. Jadi teman-teman yang sering ikut galatama ikan lele sama ikan mas, ya boleh cobalah. Boleh cobalah umpan ini. Tapi saya tidak menjamin ya teman-teman, karena kali ini saya mancing sendirian, tidak ada saingan. Tapi bisa dicobalah, karena saya datang ke sini hanya ingin mencoba umpan ini dan untuk mancing santai buat hiburan. Jadi hari ini saya start 4:30 sore. Jadi nggak lama, mungkin mau dekat-dekat maghrib saya mau istirahat. Yang penting sudah ada strike teman-teman. Saya hanya membuktikan mengetes umpan ini dimakan atau tidak. Jika teman-teman ingin mencobanya, bisa dicoba. Hanya beberapa detik teman-teman langsung disambar, tidak butuh waktu lama, hitungan detik baru dilempar. Ini kayaknya ikan lele. Oke, tunjukkan kepalamu lah. Ikan besar atau kecil? Oke, masih ukuran kecil. Jadi ini kecil ya teman-teman, ukuran 2 koma lah. Oke, ukuran 2 koma, strike ketiga. Masih kecil ya.
3. Hah? Baru 3. Serta? Goyang 3 koma. Disambar lagi teman-teman. Hah? Oh, oh yes, yes. Pipa. Geleng, geleng. Oh yes, oh. Geleng, geleng. Dari mana aja? Dari rumah. Geleng, geleng. Hah? Ipa, lu mau nimbat telepon kamar ya? Kamar dia? Suruh kamar. Suruh panti yang belum bakar. Padahal tadi ada yang 2 komo. Iya? Bisa salah pas dulu. Bisa belau dia semakan 2 kali. Dan lu bakar lah. Oh! 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 Ini strike keempat. Marilah, 4 kilo mana? Masak. Oh yes. Oh. Tidak sah? Tidak sah, ambil banget. Tidak sah. Oh yes. Masak ini am eh. Ada? Iya. Saya 2 hari kesal saya tidak dapat ikut. Ada muka buah lain. Bicara lupa kadang ya. Oh. Kapan? Ui, masak. Kapan? Hari Sabtu ini besok. Bicara lupa kadang ya. Berapa ini? Hampir 6. Oke, ini antara 5,6. Antara 5,6 berat. Abon. Kita cari yang 8 koma. Oke, kita coba cari strike yang kelima. Yang 2 koma mau angka? 1 koma ya. 2 koma. Tergantung itu. Iya. Saya jarang sekali mak ini dasaran losot macam berapa tu. Dari PC begitu seperti itu boleh. Hmm. Dari saya punya gantung, tapi gantung di atas PC. Iya. 30 cm lah dari PC. Iya. Saya punya begitu PC. Tidak pernah itu macam berapa tu seperti itu. Nanti mak udah paikan muka. Tapi itu selang bagi itu kalau memakan memang ikan besar. Mm-hmm. Itu ikan macam apa selang macam dorang-dorang di sini. Ken-ken. Kalau memakan memang asli besar memang itu memakan. Karena dia memang dasaran sekali. Karena di sini pokoknya di antara tiang ini. Dari rumah-rumah. Nah. Tidak hitung lama kawan-kawan. Langsung disambar karena sendiri. Karena sendiri. Tapi di sebelah dia sendiri ini upahnya tidak makan. Tapi saya suruh itu langsung tambah. Nah, ini boleh lagi boleh ya. Serai kelima kecil. Ini, tak ikat pun.
kelima kecil. Belak-belak. Oh, yang hah? Oke teman-teman, karena sudah masuk maghrib, jadi saya tutup, saya istirahat ya, karena sudah masuk maghrib, jadi sudah cukup lah sekitar 1 jam 20 menit. Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Kalian adalah yang terbaik. Dengan saya, Papa Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.